mencari konsistensinya. Luang untuk Aizan. Bijak. Tahun lepas Johor Tiga Negeri saya menang untuk CP Cup. Tahun ni kita orang mesti nak menang juga. Johor boleh menang. Tapi dengan adanya Kuala Petanda, kami takkan benarkan benda tu terjadi. Kita dah training kuat-kuat bersama tim. InsyaAllah tahun ni kita akan genggam lagi piala untuk CP Cup. Kan? Sebab dapat nombor satu kan. Tapi nak buat macam mana? Tapi kita tahu kelebihan KL macam mana dan kelebihan Johor macam mana. Itu kelebihan KL ni bagi saya defend orang, servis, pertahanan pertahanan dengan pukulan semua. Bangau punya killer memang bagus dengan pengalaman yang dia ada walaupun umur dia masih muda. Tapi kena ingat satu benda yang kami boleh matikan mood dia. Tak adalah susah sangat nak petik bola panjang. Tapi laju tu memang lajulah bagi saya. Sebab banyak buah kan. Saya Rosli siapa tak kenal. Betul. Oh, lepas peluang kepada KL Thunder. Hanafiah Dola. Oh. Kejap, dibatalkan lagi. Macam mana pun esok, apa yang jadi, kami nak menang. Kami nak kemenangan yang pertama. Tapi kita orang pun ada perancangan kita orang juga macam mana. Dah training kuat-kuat untuk Champions Cup ni. InsyaAllah kalau rezeki Allah, ada. Bolehlah menang. Tiga kelebihan panjang adalah satu, servis yang power, variasi bola. Memang padu lah bola dia. Tengok pada pihak lawan nak boleh tahan ke tak tahan. Tiga kelebihan Bangau ah. Dia satu dekat saiz dia, tinggi. So bila dia tinggi dia boleh buat libasan yang macam-macam. Satu lagi dia punya pertahanan complete. Dari segi first ball, kaki, paha dengan kepala dia complete. So yang ketiga dari segi semangat juang. So, main dengan semangat juang ni, kalau player yang tak ada semangat juang, kita senang kalahkan. Tapi kalau ada yang ada semangat juang ni, kita kena berfikir untuk menang dia. Okay, satu nak cakap, kita jumpa kat court esok. Kita lawan. Tengok siapa yang menang, siapa yang kalah. Tunggu dekat court. Untuk Bangau, aku nak main betul-betul. Jangan bagi can kat kami. Kalau bagi can, memang silap. Kita bermain sekali untuk Champions Cup ni. Kita satu hati